Menerka hubungan politik Jokowi dan Anies Baswedan. Masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 2 tahunan lagi. Pilpres insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Bulan Oktober 2024, Presiden dan Wakil Presiden, masa bakti 2024 sampai 2029 akan dilantik. Momen ini menandakan Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden. Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia hampir selama 2 periode atau 10 tahunan. Sepak terjangnya sebagai Presiden sangat diapresiasi oleh berbagai kalangan, terutama masyarakat. Berbagai kebijakannya menyentuh langsung masyarakat bawah. Untuk itu masyarakat sangat mengapresiasi kebijakan Jokowi. Hal ini terlihat ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah di Indonesia. Sambutan histeris dan begitu antusias datang dari masyarakat setempat. Tak jarang sepanjang jalan yang dilewati Presiden Jokowi, masyarakat memadatinya, sehingga terkadang mobil Presiden kesulitan untuk bergerak. Pengaruh politik Jokowi dinilai masih sangat besar, walaupun masa jabatannya akan segera berakhir. Arah politik Jokowi sangat besar, sehingga diperlukan oleh orang-orang yang nantinya akan maju sebagai Capres atau Cawapres 2024. Banyak komunitas pendukung Jokowi yang menyatakan akan patuh dan taat terhadap pemerintah Jokowi. Jika Jokowi mendukung Prabowo, maka mereka akan patuh mendukung Prabowo. Bila Jokowi memutuskan mendukung Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan, maka para pendukung Jokowi pun sepakat menuruti apa kata bosnya. Oleh karena itu, mereka yang akan maju sebagai Capres 2024 sangat sadar terhadap potensi suara politik Jokowi. Untuk itu, beberapa kandidat Capres berupaya merapat ke Presiden asli Solo tersebut. Dalam politik terkadang harus memutuskan hal-hal yang sensitif, termasuk memecat orang. Beberapa kali di era pemerintahannya, Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Dengan terpaksa, karena satu dan lain, Presiden harus memecat, mengganti beberapa menterinya. Salah satu menteri yang dipecat Jokowi adalah Anies Baswedan. Pada masa kampanye Pilpres 2014, Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh, bahkan menjadi tim sukses yang giat mengkampanyekan Presiden Jokowi. Pengaruhnya terhadap kaum akademik, baik dosen maupun mahasiswa, sangat menguntungkan untuk raihan suara Jokowi. Ketika Jokowi sukses jadi Presiden, tepatnya pada 27 Oktober 2014, Anies dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Mantan Rektor Universitas Paramadina ini dipercayai membenahi pendidikan di Indonesia setelah turut memenangkan pasangan Jokowi dan JK pada pemilu Presiden 2014. Sayangnya umur jabatan Anies sebagai Mendikbud berlangsung cukup singkat. Anies dicopot oleh Jokowi dalam perombakan Kabinet Jilid 2, 27 Juli 2016. Posisinya digantikan oleh kader Muhammadiyah, Muhajir Effendi. Tak pernah ada penjelasan dari Jokowi atau pihak istana terkait alasan pencopotan Anies. Sejak saat itu publik menilai bahwa hubungan Presiden Jokowi dan Anies Baswedan buruk, bahkan menjadi orang yang berlawanan secara politik. Walaupun dugaan ini mereka sanggah dengan cukup seringnya Jokowi bertemu Anies dalam beberapa kegiatan kerja. Menjelang Pilpres 2024, hubungan Jokowi dan Anies Baswedan kembali diyakini tidak baik karena Anies termasuk kandidat Capres dengan elektabilitas tinggi. Sedangkan PDIP sebagai partainya Jokowi kemungkinan besar menjadi lawan politik Anies Baswedan, walaupun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi. Kemesraan Jokowi dan Anies juga menepis rumor yang berkembang. Momen di sirkuit ajang balap mobil listrik itu menepis rumor yang menyebut keduanya berseteru secara politik. Hal ini sangat penting untuk mengurangi ketegangan politik, khususnya opini di dunia maya, yang selama ini riuh seolah Anies dan Jokowi sedang berseteru secara politik, padahal tidak demikian. Artikel ini ditulis oleh Adin di siwot.com. Bagaimana menurut pendapat Anda?
silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.